mengungkapkan kasus tindak pidana kriminal dengan mengamankan 9 pelaku beserta barang bukti. Dari 9 pelaku yang berhasil ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Dari 8 kasus tersebut, salah satunya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian pada korban. Di bulan Januari, bahwa Polres Lamongan telah dapat melaksanakan pengungkapan kasus sejumlah 6 kasus, 3 curas dan 1 penganiayaan berat dan atau KDRT, yang mana ada 9 tersangka. Namun saat ini ada 8 karena yang satu masih kita laksanakan observasi untuk pengamatan di sakit jiwa kurungan nyawa terkait dengan kasus anirat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Beberapa kasus yang bisa kita ungkap ini terjadi di akhir bulan Desember kemarin. Ada curas di wilayah Tulang Bawang Tengah dan ada curas di wilayah Menggalah. Ini alhamdulillah bisa kita ungkap dan kita bisa kembangkan sampai ke jaringan penadah dan barang buktinya bisa kita dapatkan untuk kelengkapan proses penanganan perkaranya lebih lanjut ke JPU dan nantinya diproses di pengadilan. Selasa, 15 Januari 2019. Ida Hart, Lombok, melaporkan.